word atau kata yang selalu kita dengar di mana-mana seperti televisyen, radio, surat khabar, social media, tempat awam adalah mental health atau lebih dikenali sebagai kesihatan mental. Ada yang kata ini sesuatu perkara yang harus diambil berat dan ada juga yang kata orang muda ni manja sangat. Okay bro, what is mental health to you? Singapore also, the context is quite stressful as well. So mental health is very important. Saya rasa mental health ni satu yang semua ada, cuma the severity of it je. Ada yang katakan budak-budak sekarang ni kan, zaman-zaman sekarang, diorang manja. Diorang sikit-sikit mental health, sikit-sikit mental health. Mental health tu important lah compared to like the past few years lah. Kita tak boleh salahkan diorang lah, pasal bukan kita choose untuk ada mental health ni. Because kadang-kadang disebabkan orang lain kita ada mental health. Ada di luar sana kata yang mental health ni should have been taken very very serious. Tapi ada yang kata macam, oh tak apalah, nanti dia akan hilang sendiri. Kalau lipat dengan kawan-kawan dah okay. What are your thoughts about that? Mental health is kena be aware, and awareness is important. Because without awareness, it's hidden inside lah. The government making the awareness right now, like you know, mental health is important. And like macam stress dari kerja and especially macam depression lah, which is getting more widespread and common. Orang-orang awam dah berkata ada yang pro mental health. Ada juga masih lagi katakan orang muda ni manja sangat. Jadi macam mana? Ha, ayo kita dengar kata si pakar muda. Kesihatan mental adalah satu yang penting kerana ia adalah sebahagian daripada kesihatan kita. Seperti kesihatan fizikal, tanpa kesihatan mental kita tidak boleh melakukan tugas-tugas seharian kita. Sebagai contoh, mereka yang mempunyai kemurungan akan rasa lemah dan tidak dapat tidur di waktu malam. Memang baka adalah satu faktor, tetapi ada perkara-perkara lain seperti ketandusan contoh, cara untuk mengatasi masalah mereka dan juga kesukaran oleh ahli keluarga mereka untuk memenuhi keperluan emosi mereka. Walaupun anda mempunyai ahli keluarga yang mempunyai masalah kesihatan mental, anda masih boleh mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan diri daripada menghadapi masalah kesihatan mental. Itu dia si pakar muda. Jadi mari kita teruskan memecahkan stigma, memupuk persefahaman dan menggalakkan belas kasihan untuk diri sendiri dan orang lain. Kita selalu sayang orang sekeliling kita, tapi jangan lupa untuk sayang diri kita.